lagi bersama saya di channel youtube cooking with juita hari ini saya masak menu spesial ikan bakar dan sambal belimbing wuluh rasanya itu endolita banget bagaimana cara saya membuatnya yuk simak video tutorialnya sampai selesai ya dan resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi silahkan teman-teman baca oke okay? Langsung ke video tutorialnya Satu ekor ikan mas saya pakai e, yang ukuran beratnya tadi kalau tidak salah 6-6 on ya waktu belinya Nah ini satu ekor sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih Saya beri garam secukupnya ya, ikan mas ini biasanya dia lebih boros sama garam ya beda dengan ikan laut di bagian balik badannya, kemudian di bagian dalam perutnya juga saya kasih garam ya, di bagian kepalanya juga bagian dalam, nah. kemudian saya beri perasan air jeruk ya, saya pakainya jeruk limau, bisa juga pakai jeruk lemon atau jeruk nipis, sama saja ya untuk bumbunya saya pakai bumbu racik ayam goreng ya kenapa saya pilih bumbu racik ayam goreng karena bumbu ayam ini lebih lebih enak rasanya dan lebih wangi dibanding bumbu racik ikan ya saya mau yang simpel-simpel aja kalau teman-teman mau ngulek bumbunya silahkan ya lumuri ke seluruh bagian ikan bagian dalamnya juga bagian sebaliknya Ikannya sudah dilumuri dengan bumbu ya, siap dipanggang. Untuk memanggangnya saya pakai e, teflon aja ya. Saya olesi dengan minyak. Saya panggang di kompor dengan api kecil. Teflonnya sudah panas. Saya masukkan ikannya. Dan saya tutup supaya matangnya sempurna. Oke, kita tunggu. Ikannya setengah matang saya olesi dengan minyak ya, minyak goreng. Saya tutup lagi. Untuk bahan olesan ikannya ya, setelah ikannya matang, saya pakai secukupnya jeruk limau, secukupnya saus sambal dan secukupnya kecap manis. Peras air jeruknya. Dibuka ikannya, ikannya sudah matang, bagian atasnya mau saya olesi dulu dengan ini ya, campuran kecap dan saus, juga jeruk limau. Nah, tutup sebentar, kira-kira 2 menit, kemudian dibalik, dan olesi juga bagian baliknya ya. bagian balik ikan sudah saya olesi ya sudah diolesi semua ikannya sudah matang dan siap disajikan sekarang saya mau lanjut bikin sambalnya ini dia bahan yang saya gunakan untuk membuat sambal belimbing wuluhnya ya uh, cabe keriting merah saya pakai 40 buah kemudian 15 buah cabe rawit 8 buah tapi kecil-kecil, 8 siung tapi kecil-kecil ya, ini e, bawang merahnya, kemudian tomat buahnya 5 buah, tapi tomat buahnya juga ukurannya kecil-kecil. Nah, kemudian saya pakai 250 gram belimbing wuluh. Ini sudah saya potong tipis-tipis seperti ini ya, ini bentuk belimbing wuluhnya, ini beratnya 250 gram. Kemudian saya pakai secukupnya terasi. Ini saya siapkan dulu dua keping. Kemudian secukupnya gula merah. Secukupnya penyedap sesuai selera. Secukupnya gula pasir. Dan secukupnya garam. Oke, eh, yang ini bumbu ini mau saya blender halus ya. Oke, kita langsung ke prosesnya. Oke, minyaknya sudah panas, saya masukkan bumbu yang sudah di blender Sambalnya sudah mulai mendidih, aduk-aduk ya Sampai airnya ini uh, surut ya, agak surut Terasinya tadi sudah saya hancurkan ya uh, Masukkan gula merah dan terasi Masukkan belimbing ulu Tambahkan secukupnya garam ya Saya beri sedikit dulu, nanti kan bisa dicicipi kalau kurang Secukupnya gula pasir Secukupnya penyedap Ini opsional ya, penyedap kalau mau pakai, kalau tidak ya tidak usah Sambelnya sudah mulai surut ya, airnya saya mau cicipi dulu rasanya Bismillah Rasa asin dan manisnya masih kurang ya Saya tambahkan gula Kemudian sedikit garam Saya mau cicipi lagi rasanya ya Nah ini rasanya sudah pas, sudah enak ya Pedas, gurih, asam, ada sedikit manis-manisnya Pokoknya uh, rasanya itu seimbang dan enak banget Bikin ngiler Sudah matang ya, jadinya banyak Sebagian mau saya simpan untuk stok Oke, sudah selesai proses masaknya Siap disajikan dengan ikan bakar. Ini dia ikan bakar sambal belimbing wuluhnya, sudah saya plating dan siap untuk disantap. Oke, saya mau langsung makan aja ya. Ikuti videonya. Kalau menunya seperti ini, dijamin deh saya pasti nambah makannya. Oke, langsung aja saya mau makan. Saya mau ambil ikannya dulu. Tangan saya sudah saya cuci ya. Saya mau ambil ikannya dulu. Sudah tercabik ikannya. Oh iya, uh, saya punya lalap spesial teman-teman. Ini kalau orang sebut ada yang bilang kunyit putih, tapi kalau di kampung ibu saya di daerah Oku, Sumatera Selatan, ini disebutnya Jonar. Jadi uh, dia ada juga yang bilang ini temu mangga, jadi aromanya itu seperti mangga, pohonnya persis seperti kunyit, daunnya juga, tapi uh, lebih besar pohonnya itu ya. Dan ini aromanya persis seperti mangga, untuk lalap itu enak banget. Jadi saya punya lalap spesial hari ini. Oke, langsung aja saya makan. Bismillah, saya pakai sambalnya dulu dan sedikit ikan. Hmm, hmm, sambal belimbing wulu dipadukan dengan ikan bakar, cocok banget. Oke. Saya mau suap lagi. Seperti ini ya. Dan ini saya ambil lalap jonarnya ya. Dan ikannya saya mau suap lagi. Mantap. Hmm. Rasa ikan bakarnya itu asin, gurih dan manisnya itu ada asam-asamnya. Pokoknya rasanya pas banget seimbang dan ditambah sambel belimbing wuluhnya ini bikin perpaduan rasanya makin endolita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Saya mau lanjut makan dulu. Nantikan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.